Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel kami yang sederhana. Semoga yang like and subscribe rezekinya lancar. 1. Memperbanyak minum. Merasakan gejala anyang-anyangan adalah salah satu pertanda kamu kurang asupan air mineral. Oleh karena itu, jika ingin gangguan anyang-anyangan lekas reda, penuhilah kebutuhan air pada tubuhmu. Dengan demikian, jika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi, maka lebih sedikit pula rasa sakit yang akan dirasakan. 2. Jangan menunda buang air kecil. Menunda buang air kecil adalah kebiasaan buruk yang sangat merugikan. Semakin sering menunda buang air kecil, semakin parah pula gangguan anyang-anyangan yang kamu rasakan. Jadi cara mengatasi anyang-anyangan yang paling tepat adalah dengan tidak menunda-nunda buang air kecil. 3. Jeruk nipis. Cara mengatasi anyang-anyangan dengan buah jeruk nipis pun cukup mudah. Kamu hanya perlu membuat perasan jeruk nipis kemudian mencampurkannya dengan beberapa sendok gula pasir dan air hangat. Cobalah minum air jeruk nipis ini setiap kali muncul gejala anyang-anyangan. 4. Meminum sari buah sirsak. Kamu perlu merebus 2 buah sirsak setengah matang dengan campuran gula dan 2 gelas air putih. Setelah air rebusan sirsak mendidih, kamu tinggal memisahkan ampas dan biji sirsak dari daging buahnya. Kemudian, sari buah sirsak tersebut bisa kamu minum secara rutin untuk meredakan anyang-anyangan. 5. Meminum air seduhan daun kumis kucing. Kamu hanya perlu menyeduh daun kumis kucing kering dengan air panas. Setelah larut dengan air, kamu tinggal meminum air seduhan tersebut. Jika ingin terasa lebih nikmat, kamu juga bisa menambahkan perasa seperti asam atau gula jawa. 6. Air garam. Cukup ambil beberapa sendok garam kemudian larutkan dalam segelas air hangat seperti halnya oralit. Setelah itu tinggal diminum. Tapi jangan terlalu sering agar tidak membahayakan tubuh. 7. Berendam air hangat. Cobalah berendam dalam air hangat dalam waktu yang cukup lama seperti halnya sedang berendam di pemandian air hangat.